babi, bukan seorang ibu-ibu yang sedang terdorong bukan. Memang sasaran bu, Tobin itu babi. Menurut hasil pemeriksaan kita kepada tersangka, keterangan beliau, ya pada saat itu dia sedang berburu babi, ya. Memang profesinya selain bertani juga berburu babi, ya. Jadi pengakuan dia waktu kita periksa, dia melihat betul seekor babi dan yakin dia kalau yang dilihatnya itu babi, sehingga oleh pelaku langsung menembak. Begitu ditembak, terdengar sama dia jeritan, ya jeritan sambil minta tolong juga jeritan korban ke Allah gitu. Jadi setelah mendengar itu oleh pelaku langsung mendatangi arah suara ini. Ya, begitu dilihatnya, ya posisi korban posisi telungkup. Menembak korban itu ada berapa jauh jarak pandang? Pengakuan pelaku waktu kita periksa jaraknya kurang lebih 25 sampai 30